Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan memberikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Matic warna putih kepada konsumen kami Bullish yang ada di wilayah Telenggu Klaten. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Beberapa hari yang lalu kami kedatangan seorang konsumen. Konsumen saya ini bernama Bullish. Beliau berasal dari wilayah Telenggu Klaten. Sebelum datang ke dealer, beliau sempat berkomunikasi dengan kami. Beliau mengutarakan rencananya untuk membeli mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate. Sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian, beliau terlebih dahulu melakukan test drive mobil Expander di dealer kami. Kebetulan di dealer kami unit test drive-nya juga Expander tipe Ultimate. Setelah melakukan test drive, beliau sempat melakukan komparasi dengan beberapa tipe lainnya seperti tipe Exit dan juga tipe Sport. Di sini beliau juga membandingkan berbagai fitur yang ada di mobil Expander tersebut. Kira-kira mana yang paling worth it? Setelah melakukan berbagai pertimbangan, alhamdulillah akhirnya beliau mantap untuk memutuskan memilih mobil Mitsubishi Expander yang tipe Ultimate Matic warna putih sesuai dengan pilihan awal. Nah, di sini Bullish mantap untuk melakukan tanda jadi atas PK pemesanan. Kebetulan saat itu untuk Expander Ultimate warna putihnya belum ready, sedang dalam perjalanan dari pabrik menuju ke dealer. Estimasinya sekitar beberapa hari lagi unitnya akan sampai. Alhamdulillah Bullish sendiri tidak masalah. Beliau bersedia menunggu. Jadi untuk unitnya pun kami pesankan, kami alokasikan. Begitu mobil Expander Ultimate warna putih pesanan Bullish ini datang, kami pun langsung menginformasikan kepada beliau. Alhamdulillah Bullish langsung melakukan proses pelunasan. Nah, di sini kami pun langsung melakukan persiapan unit. Seperti biasa, mulai dari proses geser nomor rangka atau nomor mesin untuk pendaftaran STNK, kemudian dilanjutkan dengan proses pengecekan unit sebelum dikirim atau proses pre-delivery inspection oleh pihak bengkel. Lalu dilanjutkan lagi dengan proses administrasi. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Rencananya mobil ini akan kami kirim ke Telenggu sekitar jam 3 sore. Sebelum melakukan pengiriman, seperti biasa kami lakukan pengecekan ulang sekali lagi untuk mobilnya. Nah, kebetulan untuk Bullish kemarin beli emblem Expander sendiri. Beliau request untuk emblemnya sekalian dipasang. Nah, ini kondisinya sudah terpasang semua. Kita cek untuk bagian eksterior, untuk bagian atap, semuanya dalam kondisi baik. Untuk bagian samping juga kondisinya baik. Ini untuk bagian dalamnya, interiornya, joknya masih dalam kondisi perlistrikan semua, masih sangat baru. Untuk interiornya kondisinya bersih. Kemudian untuk perlengkapan di sini semuanya dalam kondisi lengkap. Untuk surat jalannya sudah ready, sudah siap untuk meluncur. Kemudian untuk bagian bawah, untuk peralatan ada apar, kemudian tas pengaman dan juga karpet semuanya lengkap. Dan untuk bagian dalam ada kotak PTKK dan juga perlengkapan lain. Untuk bagian tengah kunci kontak semuanya sudah siap. Berikutnya ke baris kedua. Untuk baris kedua di sini interiornya juga sama, kondisinya bersih. Lalu untuk bonus payungnya juga sudah siap. Ini untuk atapnya semuanya dalam kondisi baik. Serta untuk jok baris ketiga di sini terpasang dengan baik, joknya juga dalam kondisi bersih. Insya Allah tadi dicek sudah tidak ada masalah karena unitnya masih sangat baru. Ini baru tiba dari pabrik. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini untuk tampilan belakangnya semuanya juga dalam kondisi mulus, tidak terlecet sedikit pun. Kemudian untuk ban serepnya juga terpasang. Untuk toolkit tongkrak tadi sudah kami cek semuanya dalam kondisi lengkap. Nah, insya Allah mobil ini sudah siap dikirim jam 3 sore nanti. Tepat pukul 3 sore kami pun mulai melakukan proses pengiriman dari dealer kami di Kartasura menuju ke rumah beliau yang ada di wilayah Telenggu Klaten. Untuk lokasinya sebenarnya tidak begitu jauh. Jadi dari dealer kami di Kartasura menuju ke rumah beliau yang ada di Telenggu ini sebenarnya jaraknya sekitar setengah jam. Karena Telenggu sendiri merupakan perbatasan antara wilayah Sukoharjo dengan wilayah Klaten. Untuk rute yang kami tempuh seperti biasa dari dealer kami di Kartasura, kemudian kami langsung menuju ke jalur utama, jalur Solo Jogja. Untuk perjalanan sendiri semuanya berjalan dengan lancar. Tidak sampai setengah jam, akhirnya kami sampai juga di rumah beliau yang ada di wilayah Telenggu. Kebetulan untuk pengiriman ini bertepatan dengan tanggal lahir Bullish. Jadi di sini kami persiapkan surprise kecil. Supaya lebih berkesan, mobil Expandernya ini kami berikan sebuah pita merah. Alhamdulillah, di sini kami langsung disambut dengan sangat hangat oleh Bullish dan juga keluarga. Ternyata di rumah sedang bertepatan dengan perayaan ulang tahun beliau. Selamat ulang tahun Bullish, alhamdulillah semoga sehat selalu dan selalu berkah rezekinya. Setelah melakukan proses serah terima, berikutnya kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan unit bersama. Untuk yang pertama, kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan ke bagian eksterior. Untuk eksterior, insya Allah semuanya dalam kondisi baik, karena tadi untuk perjalanannya semuanya juga berjalan dengan lancar. Berikutnya, kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan perlengkapan-perlengkapan mobil. Nah, di sini untuk perlengkapannya diantaranya ada surat jalan, kemudian ada apar, lalu ada karpet dan sejenisnya. Serta di sini juga kami tunjukkan untuk lokasi toolkit dan juga tungkrak
Untuk toolkit dan juga dongkrak berada di bagian belakang. Nah, ini kami tunjukkan untuk lokasi serta bagaimana cara mengakses. Dan tidak lupa juga kami jelaskan terkait bagaimana cara mengakses ban serepnya, supaya nantinya jika dalam kondisi darurat, beliau dapat mengakses ban serep tersebut. Untuk fitur-fitur sendiri tidak banyak kami jelaskan, karena sebelumnya saat proses test drive kemarin, beliau sudah banyak kami jelaskan terkait masalah fitur, sehingga Bully sudah banyak mengetahui mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Xpander Ultimate ini. Karena saat proses serah terima ini, kebetulan di rumah sedang ada perayaan ulang tahun Bully, jadi untuk proses serah terimanya kami persingkat dari biasanya. Untuk proses administrasi kemarin juga sudah diselesaikan semua. Alhamdulillah untuk proses pengirimannya berjalan dengan lancar. Untuk berikutnya kami ajak Bully dan keluarga untuk foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Bully dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate warna putihnya ini kepada Niam. Mudah-mudahan mobilnya ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Nah, berikut ini ada testimoni dari beliau. Alhamdulillah, Xpander oke. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga Bully atas kepercayaannya. Lagi selamat ulang tahun Bully. Semoga selalu diberikan kesehatan. Keluarga juga selalu diberikan kebahagiaan, serta rezekinya lancar selalu. Nah, demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Matic warna putih kepada konsumen kami, Bulis, yang ada di wilayah Telanggu, Klaten. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856. Atau bisa juga kunjungi channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar. Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa. Ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.